Dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dendu, Sumatera Selatan, inilah berita Pagar Lawas Channel. Wali Kota Pagarawang, Alfian Maskoni SH, membuka secara resmi fokus grup diskusi, sinkronisasi dan finalisasi data hasil kompilasi produk administrasi Kota Pagarawang dalam rangka 2023. Ini dia beritanya. Kak Pian mengungkapkan bahwa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Dek Tanti, Pagar Lawang Pulse Channel.